Oke, jadi kita mau kasih tahu ke kalian klakson yang lama itu seperti apa, gini guys. Klakson. Ya. Pesannya sih Denso, tapi yang didatengin ini. Nggak tahu nih suaranya gimana. Semoga aja lebih bagus dari Denso. Ntar kalau nggak cocok kita balikin. Nah, ini kita pesannya Denso, tapi yang didatengin itu Ultimate Style Horn. Kita nggak tahu nih suaranya kayak gimana, tapi kita mau tes. Itu ada unboxingnya. Nih dapat stiker juga. Sekarang kita mau langsung pasang ini guys di dalam mobilnya guys. Oke, jadi kita mau kasih tahu ke kalian klakson yang lama itu seperti apa, gini guys. Tuh sudah jelas ya terdengar indikasi ada kabel yang putus. Copot-copotin dulu nih clip-clipnya nih. Ini kita udah copot ini guys nih klaksonnya. Nah, kita mau tes coba dulu. Ini yang kanan yang mana, yang kiri yang mana? Coba aja kirinya. Yang ini.
Coba cabut dulu. Padahal klakson yang lama ini Dr. Fair, Dr. Fisher nih. Biasa-biasa dipakai klakson BMW zaman dulu. Kita coba tes dengerin dulu suaranya nih. Oh, jadi mati yang sebelah kanan. Ternyata kabelnya guys yang putus. Oke guys, setelah kita bongkar, ternyata klakson yang sebelah kiri nih banyak banget air tuh. Kacau. Tuh, air mulu guys. Ini kita udah pasang-pasangin bempernya semua. Dan ternyata kita mau cek nih suara klaksonnya seperti apa guys, yang terbaru. Harusnya sih jauh lebih oke ya, cuman memang nggak senyaring Denso, masih kayak kurang aja lah menurut beta. Tapi buat sementara harga segitu, harga di bawah, harga seratusan nih, di bawah 200 itu menurut beta udah lebih dari cukup lah. Dan paling tidak nggak kayak tadi yang sebelumnya ya, suaranya kayak pep 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 pep. Ternyata dia kemasukan air sebanyak itu guys, karena emang mobilnya ceper banget sih. Di bagian depan itu, di deket tempat kita tinggal tuh, kayak kalau hujan ada beberapa genangan. Jadi ya begitulah nasibnya. So sekarang kita udah pasangin, udah relaynya, klaksonnya juga kita pasangin, bracket-bracketnya semua udah kita ketiketin, dan kita udah tes suara seperti apa. Nah ini nih, ini belinya sih mereknya Denso, tapi datangnya mereknya ini. Nggak tahu ini lebih bagus atau lebih buruk daripada Denso, tapi nggak tahu kenapa beta memang lebih suka daripada suaranya Denso, karena dia benar-benar udah terbukti nyaring dan cukup kuat lah ya. Kalau Dr. Fisher itu sebelumnya tuh nyaring, cuman dia agak beda, agak ada suara yang terbeda lah gitu sama Denso. Kalau Denso tuh benar-benar tempreng dan gede banget. Tapi it's okay, udah lebih dari cukup. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan video tadi itu adalah bukan pemasangan baru, install kabel yang baru, tapi hanya ganti keongnya saja, si klaksonnya aja. Jadi
kabelnya itu masih pakai kabel yang lama, jadi lebih mudah. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman video ini. Saya undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.